semuanya. Wow, di sini tuh ada Mamang Gembel sih kan? Ada Budi dan ada gua. Halo. Oke, oke. Halo. Kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain nih, Mang Bud? Hah, mau ngapain kita nih? Ngapain ya yang ditunggu-tunggu para netizen sepertinya nih. Waduh, apa tuh yang ditunggu-tunggu para netizen? Building bareng. Renang-renangan di kali. Oh, renang-renangan. Oh, oke, okay. Jadi seperti yang kalian lihat, kita udah ngumpul bertiga, kalian udah tahu lah pasti ngapain. Jadi kita hari ini bakal mencoba melawan Titan. Oke, okay? Kita bakal coba lawan Titan. Kita bakal bertiga, yang lain mungkin nyusul, guys. 6 hari lagi mungkin atau 10 hari lagi gitu, gua enggak tahu lah ya. Jadi kalian komen aja di YouTube channel mereka. Bang, ikut Budi sama Mamang lawan Titan, Bang. Benar sekali. Oke, okay, jadi. Jadi kita udah lama banget nungguinnya ya kan, Bud ya? Ya kan? Yoi. Kita berapa jam kita di sini? Pokoknya abis Isak ya, sekarang udah jam 11.38 gitu ya. Gak tahu nungguin siapa, pokoknya nungguin Blood Mother guys, oke? Okay? Nungguin Blood Mother muncul nih. Nunggu Queen, ya. Nunggu Queen. Ya, kita karena kita pengen lawan, kita mau lawan Titan Queen guys. Karena kayaknya kalau Titan yang terbang-terbangan tuh, ngeri gitu, oke? Okay? Ngeri. Lu berani gak, Bud, lawan yang terbang-terbangan, Mut? Belum tahu nih. Belum tahu. Waduh. Kayaknya sih horor-horor gitu skillnya. Oh iya, kalian udah pernah lawan Titan belum sebelumnya? Belum. Pernah Titanomirma. Titanoboa. Gua sekedar info. Berarti saya senpai di sini. Okay? Jadi, okay. Kemarin gua udah ngelawan Titan Turki, oke? Okay? Turki itu yang dijual di KFC itu. Nah, terus pas gua lawan, gua dapat info krusial kalau torpornya T-Rex itu ternyata 6 juta ya. Jadi bukan 400 ribu tapi 6 juta gitu. Jadi santuy aja, gak gampang pingsan. Jadi kalau kayak lawan yang masalahnya kita kan lawan Queen kan, Brute Mother kan biasa ada torporan gitu, bisa mingsanin. Jadi harus hati-hati gitu. Oke, okay, jadi Bud, lu ada strategi gak? Atau Mamang ada strategi gak buat lawan Titan Queen? Bentar, ini apa namanya, Pikmi-nya di mix biar kayak dapat share buff gitu. Oh, gimana? Benar. Jadi di sini bisa di stackin buff-nya asal beda-beda. Go. Kalau gitu gue mau nyaranin lagi, jangan cuman Pikmi. Apa tuh? Armor di mix, armor. Tapi torpornya kecil. Gini. Beberapa armor kesan. Enggak, gini. Bajumu max enggak, Bud? Oh, max dong, kan beli. Nah, oh siap, mantap. Terima kasih ya kan aja. Baju gue max juga. Berarti kita harus salah satu jangan pakai yang max, pakai yang medium atau pakai yang biasa. Oh aku medium. Oh iya kan ke rollback ya. Kan ke rollback. Nanti tak cek kali aja ada yang medium. Ya mana tahu ada ya. Berarti ya, kalau gitu gini aja. Aku pakai max, kamu medium, Mamang yang biasa. Yoi. Oh itu reduction kita GG tuh. Fix reduction kita GG banget. Gimana? Yoi, nanti dicek dulu lah, dicek dulu. Kalau Pikmi gimana? Rodan. Terus Jerboa paling. Ini Doe. 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 Rodan, Jerboa. Doe kan kenceng tuh dev-nya ya kan? Iya, berarti dev attack sama dev attack lagi gitu, mantap. Apalagi yang harus kita siapin? Perlu potion sih. Doe enggak? Enggak usah naik Doe. Direk semua ya. Ketorpor nanti Doemu, Mang. Enggak usah. Ya udah, ini Mamang punya healingan enggak? Mamang Ambudi, kalau aku ada. Mamang Ambudi aku paling yang korup enggak punya tuh. Aku. Waduh, Mamang ada plan kibel enggak? Bisa belanja dulu enggak? Anjay. Ada. S3 marketing udah. Nanti aku kasih Mang, aku kasih yang biasa, Mang. Gimana? Yang maksudnya aku yang ini dulu, yang korup. Aku bikin dulu. Mau bikin dulu. Oh ya udah. Kayaknya ada deh nih. Ya udah gini. Siap juga kita ya. Kita masing-masing persiapan. Oke, okay, kita masing-masing persiapan 5 menit dari sekarang. Habis itu balik lagi, oke? Okay? Oke. 5 menit dari sekarang. Let's go persiapan. Oke, okay, teman-teman, ini aku udah ada di rumah. Coba kita cek di penyimpanan kita ya. Apakah ada si Manticore yang medium gitu ya? Coba Manticore. Apa sih namanya? Oh, Manticore X terus Chess. Oh, ini nih. Kita coba lihat dulu yang buff-nya itu corruptednya medium ya. Ini aku punya yang max, ini yang max itu beli di Jimmy pas di live streaming.
tapi ini nggak kena rollback ya. Oh iya, dan aku kan lupa ngasih tahu ya kalau ini kena rollback gitu, teman-teman ada masalah teknis gitulah ya. Jadi progresnya itu kena rollback. Oke oke, nih kita cek dulu. Corrupted medium. Oh ini, oh ini ada dua cuy. Nih, yang ini armornya 28, yang ini armornya itu 293. Oke oke oke. Berarti kita pakai yang ini 293 ya armornya ya. Oke, kalau gitu kita pakai. Terus ini nih pikmi-pikmiku balik lagi nih. Padahal pikmi-pikmiku itu kan udah tak ini ya, udah tak sacrifice gitu, teman-teman nih yang di sini nih. Terus yang di summonan artifak, artifaknya itu juga apa namanya? Ke rollback, teman-teman. Nih, jadi aku tadi dikasih sama si Jimmy kayak kompensasi gitulah. Terus aku bilangnya kasih aja si Ancient King Kong karena kita kan ngegacha ini lumayan gitu cuy, ngegacha si Ancient King Kong ini, dan aku itu pengen gitu. Nah ini si Hell Horse-nya itu nggak usah, berarti nanti kayak Hell Horse Dewe itu kita nggak usah lah, nanti kita coba gacha lagi ya teman-teman ya. Nih bisa kalian lihat lah ya perbedaannya. Nanti kita coba-coba yang Ancient King Kong Prime ini teman-teman. Kemudian si armor corrupted-nya nih, Corrupted X, ini aku juga dapat kompensasi. Soalnya kan aku sudah dapat gitu tuh teman-teman. Kan kena rollback jadi dikasih lagi ya masih Jimmy-nya nih. Dan ini bisa dijadikan blueprint ya teman-teman ya untuk armor ini nih yang corrupted kecuali kepala ya ternyata ya. Dan bikinnya itu kayaknya bakal lumayan gitu lah. Kita tes satu lah. Kita tes yang armornya kecil. Oh sepatu nih armornya kecil. Coba kita jadikan blueprint. Nih di sini. Terus nih kalau kepala kita nggak bisa create blueprint. Tapi kalau sepatu ini kita bisa create blueprintnya. Nih tuh kita bakal dapet 5 corruption crystal. Dan ini kalau bikin teman-teman, bikinnya itu butuhnya bisa ngeliat 102 corruption crystal cuy. Waduh gila cuy, ini cuy mahal banget 102. Waduh gila. Dan untungnya aku tadi masih punya ya. Nih aku masih punya sepatu satu lagi cuy. Wah gila sih ini meh. Aduh. Gila cuy, oh gara-gara Askendan ini soalnya sepatunya. Waduh, ya wis lah ya teman-teman ya. Berarti nanti kita cari sepatu lagi biar kita punya 2 set gitu ya. Oke oke, kalau gitu kita siapin potion dulu. Kayaknya aku bakal butuh banyak potion gitu ya teman-teman ya. Dan ini untuk resource-ku ya, atau bahan-bahanku ini juga keriset teman-teman nih. Kayak di yang di ada di inventory ini nih. Ini kan kemarin sudah kita ancur-ancurin gitu tuh pas kita live streaming 6 jam tuh. Waduh, berarti kita harus bikin ini lagi, ulang lagi ya, kita ngegacha, kita harus farming resource lagi ya, teman-teman ya. Tapi enggak apa-apa lah bis ya. Terus si ini nih, si pagarku juga ke rollback nih, jadi balik awal lagi nih seperti gini nih teman-teman. Waduh, tapi ya wes lah ya, nanti kita bangun lagi ya teman-teman ya. Oh iya, kita bikin masakan dulu teman-teman. Wah lupa cuy, kita pakai buff masakan gitu ya, takutnya bosnya itu OP gitu ya si Broodmother-nya ya. Kita jaga-jaga lah teman-teman ya. Kita masak dulu, di sini ada daging nggak? Kalian kosong. Oh kita ambil aja lah, bentar. Ini kita ambil daging-dagingnya. Ini kita ambil gini, kita pindahkan ke dedicated storage ya. Nih, kita pakai. Terus kita klik kanan. Oke, sudah pada pindah. Yang di sini, coba yang di sini. Oke, di sini kosong. Kalau gitu kita ambil daging kalian. Daging kalianku itu cuma ada 24. Oke, ini kita withdraw stack semua. Kemudian Lazarus ya. Lazarus yang bisa kita masak ya.
Lazarus itu yang ini apa ya? Oh ini free ya, bukan? Oh ini berarti. Soalnya warnanya mirip ya. Oh ini enduro malan. Yang ini coba. Oh ini. Oh vokal, ini bukan yang vokal. Ini gitu. Ah Lazarus sama enduro kita bawa ya. Oke udah. Ini aku kehausan, kita ngambil minuman juga ya, kita taruh di botol minum gitu ya. Oke, kita minum. Bentar. Belum ngisi botol minumku nih. Kali aja nanti kita pas lagi perang-perangan ya kan, kita terus haus. Kantin. Ah, ini nih. Oke, udah. Kalau gitu kita masak daging dulu. Nih, di sini kita masukkan dagingnya, kita nyalakan. Oh, kurang wood. Kita butuh wood, guys. Bentar, di sini ada nggak nih? Ini di sini. Oh, ini ada 39 wood. Lumayan lah ya buat nyalain kompor. Oh, harus pakai gas ternyata. Oke, pakai gasolin, cuy. Oh, ini kita ambil 10 aja. Oke, udah. Kita turn on. Oke, kalau begitu kita tungguin dulu sampai kelar ya si masak-masaknya ya. Oke, teman-teman, ini udah jadi nih, ini udah lumayan nih. Kita ambil ini nih si Doom Premit, kemudian si Lazarus sama Holy. Kok ini apa ini? Oh, Freya enggak. Ini nih Holy. Ini kita ambil lagi sama enduro. Ah, ini enduro. Oke. Kita bawa 4 jenis daging-dagingan ya untuk ngebuffnya ya. Oh, Freya nggak bisa dimasukin lagi. Ini kita makan aja lah Freya. Oke, udah. Kemudian kita berubahin Dwedy Gurus. Oh, ini udah manggil-manggilin ya teman-teman kita ya. Oke. Bentar. Tier 2 Indue. Kita tier 2-in dulu. Ini gitu. Oh, udah. Oh, ternyata sudah jadi tier 2. Oke, ini udah. Kalau gitu kita ke goa dulu. Kita ambil T-Rex kita, cuy. Kita pakai mana nih T-Rex-nya nih? Oke, ini aku udah ada di goa. T-Rex. Waduh, ini kecantol-cantol semua nih dinokku, cuy. Ini berapa ini? Ininya ke rollback, cuy. Tech saddle-nya. Ini armornya 132, teman-teman. Waduh. Ini HP-nya 1,5 sama damage-nya 1,2. Bukan 1 juta ya maksudnya ya. 1200. Coba yang ini sih, sandal jepit nih. Sandal jepit. Waduh, ini malah belum di levelingin, cuy. Ya wes lah, kita berarti pakai si tengkorak ini. Siapa tadi namanya? Si Kirimon ya atau Yabush? Oh, si Kirimon kan rodanku ya. Ini si Haibush, Kita pakai Haibush. Oke, kita ke community center. Oke, halo. Kondisi ini enggak tuh. Oke, kita parkirin dulu, guys. Ayo, ini ku lupa, oi, saddle-nya. Saddle apa? Saddle-nya armornya enggak 247. Oh iya, udah upgrade armornya belum, Mang? Belum punya ku. Udah. Ini 200-an. Ini bukan 268 aslinya. Aku 2. Mau ku ambil dulu punya aku. Aku masih ada 2 lagi. Yang biasa. Wah, ya, pakai saddle biasa ya? Iya, saddle biasa. Kalau yang tech mahal, cuy, mau di crafting ulang dijadikan blueprint. Itu dia alasannya aku pakai yang biasa. Kemarin aku grinding itu kemarin. Aku pulang dulu ya, aku ambil dulu ya. Dua ya. Oke. Santai. Tadi aku bikin 3 tadi buat Rex-Rexku. Cuman pakai 1 Rex kan, jadinya duanya nganggur. Yeah. Hop, ini kita ambil.
Persiapannya apa aja, Bud? Lama banget. Ini makanan daging yang dandan, yang dimasak. Masak daging. Aku udah. Oh, aku enggak masak. Udah Mamang enggak masak nih kayaknya, Mamang. Eh, udah siap dong. Udah siap dong. Punya aku ilo, ini abis. Gua pakai chieftain ya, Bud ya. Gua pakai chieftain biar nanti. Enggak, enggak keset apa namanya? Enggak apa namanya? Ngebug gitu. Enggak tabrakan sama buff-nya baju gitu. Seingatku itu tabrakan kayak Wix tuh, Wix-nya jadi kayak umpama pakai baju yang Wix-nya itu 2000-an pakai chieftain cuma jadi berapa gitu turun malahan. Ini sadelnya mang ambil mang satu mang. Maksudnya enggak aktif salah satu seingatku buff-nya. Dulu kan aku pakai gitu juga, chieftain sama baju yang dog skinny. Jadi kayak ya, berarti jangan pakai weight, udah jangan pakai weight, biar chieftain aja kan enggak tabrakan kan jadinya. Itu kan ada buff damage-nya tabrakan gak masalahnya? Kemarin aku nyobain gak tabrakan. Coba gini. Coba kita semua ambil pikminya. Habis itu naik deketan. Kita lihat buff yang kita dapat apa aja, oke? Okay? Yoi. Oke, okay, kita ini apa namanya? Ngetes buff dulu, guys. Ke sini mundur. Oke. Okay. Oke, di kanan atas gue udah lihat itu pakai medium tuh. Medium. Udah okay, mantap. Dua tuh, baru dua gambarnya. Harus deket banget kayaknya. Oh ini nih, dapat nih si Mamang kayaknya ini buffnya. Armornya baru dua. Coba mang deketan dikit mang, orangnya kurang deket mang. Gak usah social distancing mang, gak usah takut mang. Sini mang. Ini ngebuff ini mentikornya nih. Kecantol mang mundur. Udah nih maju mundur nih. Bentar digeser dulu nih mantikor nih. Astaga mantikor. Siapa coba siapa parkir nih? Parkir di sini siapa? Yang parkir sih. Sini mang. Itu kan nanti mundur, kan kita mundur, harus mundur. Eh kita mau jalan ke sana, enggak mau terbang. Kayaknya enggak bisa jalan deh, harus terbang deh. Iya, dipanggil nanti. Nah, sekarang gue lihat pikminya 3. Gue lihat buff pikmi 3. 30% defense. Nah, ini udah 3 nih. HP stamina sama Rodan. Oh, armornya 3. Ya ini udah muncul 30%, nih. 35-40. Waduh. Dapat yang energizer enggak? Dapat kan? Energizer apa energizer? Oh, buff-nya. Aku enggak dapat. Kalau dapat nyala kuning di kepalanya. Itu Mamang kuning itu. Ini punya aku enggak ini? Tuh enggak nyala. Iya punyamu enggak, Mamang dapat tapi. Ah, tuh Mamang ini. Ya berarti ada yang dapat, berarti pakai aja lah ya. Yoi. Mamang armornya 3 enggak, Mang? Armornya ada 3 enggak? Armor 3. Oke, okay, armor 3, pikmi 3. Oke, okay, berarti gini guys. Ginilah persiapan kita ya. Oke? Okay? Let's go. Yoi. Menuju ke tempat Titan. Naik apaan kita ke sono? Naik mantikor lah. Enggak ada tape jara gitu atau apa gitu bisa boncengan gitu. Enggak punya. Lu punya kah? Enggak punya. Enggak punya ya udah naik mantikor masing-masing dah. Oke, kita bakal naik mantikor masing-masing terus ke TKP ya guys ya. Nanti sampai jumpa di sana guys. Yuk. Oke. Okay. Boleh Budi nyampe. Mamang area. Baru ini. Lah. Apa tuh? Titan quest buat apa? Ya, kita tunggu lagi dong. Ya, tunggu lagi. Bentar. Kan dia 45 menit sekali kan. Mungkin nanti habis ini keluarnya Titan lagi nih, Titan Queen lagi nih. Yoi. Siap. Wih, Titan Queen lagi. Mantap. Yoi. Emang kita dijodohin nih buat lawan Queen lagi nih. Gila, gila. Di atas gunung itu dia. Oh itu. Oh my god. Astaga. Mana Mamang? Ini. Oh ini siapa ini? Oh udah nyampe nih. Yaudah ya kita deketin ya. Kita deketin ya. Dia gak nyerang. Gak ditarik ke bawah aja gitu Jim. Ini kayak... Yaudah kita di bawah ya. Yaudah turun di bawah dah. Ribet kayaknya di atas ya. Iya bener. Ini pulang-pulang itu dulu nanti turun nih. Iya, titan-titan itu ada ini debuff lambat, slow-slow gitu.
Ini pulang dulu. Aduh, kenapa ini? Kenapa slow? Ya, kita panggil Gun. Sese. Bentar aku panggil. Kalau udah ready aku tembak nanti ya. Yoi, ini nunggu si Mamang dulu nih. Iya, Mamang masih. Pak, ini ada Prime Doe, Pak. Apaan tuh? Apa itu? Oh, Prime Well. Prime. Bunuh, Mang. Enggak apa-apa, biarin aja. Ini HP-ku 2. Attack-mu berapa? Jim. Attack-ku 1600. Punyaku kok kecil. Attack-mu lebih sakit tuh. Attack-mu lebih sakit tuh harusnya. 1200. 1200 tapi debuff-nya mempak gitu. Oh, 1600. Daramu lebih daramu mirip-mirip lah kita. Ini mirip-mirip lah. Udah ready? Makan dulu, buff-nya makan. Deket-deketan dulu. Bentar, deket-deketan. Ya, sini deket-deketan. Nah. Oke, makan buff. Biarin dia yang deketin ya. Ya, kita enggak usah gerak ya. Yoi. Kita enggak usah gerak. Oke, guys. Kita bertiga bakal mencoba melawan Titan Brute Mother. Oke. Let's go, let's go. Udah. Yoi. Okay. Tembaknya. Yoi. Mantep, gak punya elemen. Aku juga gak punya. Ada yang punya elemen gak? Gak ada. Pasoka gak ada. Ada nih. Bagi mang. Drop ya? Ya drop bang, drop. Aduh gimana ini katanya udah pasoka. Elemen aja gak punya lu. Astaga. Oke. Ulang, take two. Let's go guys, kita bakal melawan Titan Queen Puff. Kena gak? Oh kena? Kena gak tuh? Kok gak merah tapi ya? Oh udaranya ya. 10 juta lah by the way, bentar. Mungkin harus deketan dulu nih. Ayo udah kak maju ayo. Ih, kalau deket ada buff deathnya loh dia, apa itu maksudnya? Yo itu kena. Oh kena. Mundur. Kena, dia udah marah. Lihat tuh dia marah tuh. Skill, kayak golem skillnya. Iya gitu. Oh iya. Seribu. Seribu. Santuy. Dia nggak turun. Pakai healingannya. Mungkin dia turun tak? Turun nggak dia? Enggak. Kita harus naik deh ini. Lagi PW kayaknya dia. Udah PW tuh kayaknya tuh. Namanya juga Queen. Ini ada Raptor nih. Bener nih. Mana? Bu, 61.000 dong. Mantep cuy. Astaga. Mungkin dari sini aku tembakin ya. Mana dia? Oh, coba teriakin ah. Ayo naik. Eh, mega zombie wyvern loh. Lah, iya dong. Bunuh dulu. Gigit guys. Gigit mati. Ya mantap. Ini teriakin. Astaga, pucatku belum di levelingin ternyata cuy. Gak bisa gigit cuy, gak. Ini gak nyampe gigitanku. Iya. Dia gak turun. Curang banget. Ngeselin uy dia. BTW damage-nya kecil banget loh. Kita mau abort mission dulu gak? Kita dari atas aja. Yuk. Abort mission. Muter. Aduh, kecantol-cantol. Titan itu bisa los agro, enggak kayak Mega kan enggak bisa kan? Ah, iya benar tuh. Bisa. Oke. Kita di sini lu nyantai. Aduh, ya. Aku kena ijo-ijo. Kena ijo-ijo. Enggak apa-apa, ntar dia los agro kan? Los agro apa? Tunggu dia los agro. Enggak dia, tadi aja dia los agro, enggak ngagro ngikut. Dia mau turun tuh kah? Iya bentar lagi dia tuh. Dia hijau lagi tuh. Budi di hijau ini. Kampretos. Jaduh. 15.000. Dia nyantai. Kita deketan dulu biar hal regennya kenceng. Bentar. Ya. Punya aku ternyata belum max levelnya. Waduh bapak. Nah ini udah nih. Damage-nya udah 2.100 yoi. Tapi dia nggak turun kita... lagi nih. Kita AFK dulu bentar dah sampai di atau enggak kita mundur dari ini, Le. Kayaknya masih bisa nge-skill tuh. Dia tuh.
Iya. Ya mundur aja dulu kali ya, mundur. Nah, sebelah mundur sini gitu. Pak. Mundur alon-alon lah. Alon-alon tapi kelakon. Iyo. Ayo mundur. Kali aja dia turun gitu ya kan. Oh itu turun tuh. Dia turun tuh. Di lereng dia. Iya di. Naik lagi pak tuh. Oh itu turun ke sana tapi dia muter ke sana. Apalagi nih ada musik-musik nih. Biarin aja, biarin. Di atas dia masih naik turun tuh. Apa kita muter aja ke sana? Gak bisa mang itu mang. Oh gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Okay. T-Rex bisa lompat loh. Iya. Oh iya ya? Kenapa tadi kita gak nyoba lompat? Kelupaan, iya. T-Rex kebiasaan enggak lompat. Iya. Coba ya. Coba. Naik lagi. Ngehil kali dulu. Kali ini kita lompatin nih. Aku juga ngehil dulu nih. Baru aku 1,5 juta nih. Heal. Dia yep. pindah area dong, Mang. Ya, ampun. Dia pindah. Astaga. Kok di situ? Gimana cara naboknya? Bener-bener ya, itu. Apa kita turun? Ini nggak kena, kita nggak kena full damage kan kalau lompat? Kena. Pak, kena kan? Dinomo pak? Ini aku heal pak. Ini aku heal. Oh udah, heal. Oh tengkorak hijau ternyata. Waduh hijau nih. Kabur dulu deh, yang jauh dah. Oh turun tuh. Ayo turun lagi. Turun ayo. Lah hilang. Lah ke atas dia. Ngebling ke atas tiba-tiba. Dia pengen di atas. Aduh, coba dulu nih. Coba dari kiri. Astaga nih. Tempatnya kok gini banget gitu. Iya nih. Arenanya nih, wah. Harus diubah nih arenanya nih. Astaga. Waduh kena hijau-hijau lagi nih. 3,000 lumayan juga ya. Iya. Oh, enggak ada full damage. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke, YOLO. Ini aku coba cari jalan dari sini nih. Coba jalan dari sini nih. Enggak ada tuh dia. Oh, ini muncul lagi. Kayak ngebling-ngebling gitu dia. Bisa nih aku nih. Bisa ya? Bisa. Aku udah deket dia nih. Enggak tahu sih bisa naik ini apa enggak. Kayaknya sih gak bisa sih. Aduh kena hijau-hijau aku. Dibakar. Ya. Ya. Waduh. Bantuin. Sini. Sini. Astaga. Sini kamu Mega Dragon. Sini kau. Mamam tuh. Huh? Bentar kena slow-nya. Ini nge-slow-nya ngeselin ini. Kena dua ini. Aduh. Gimana? Apa kita teleport ke Prime Island gitu? Mungkin ke Fix. Ah, mungkin. Yuk. Oke, coba teleport ke Prime Island ya. Sambil ngehil dulu dah. Yoi. Atau kita tele ke rumah Mamang. Oh. Astaga. Oke. Okay. Ah, si Mamang enggak ketele. Aku ke tele. Tele ke Titan area aja, Mang. Oh, udah enggak ada lagi dia di sana tuh. Apa udah ke mana tuh? Enggak tahu ke mana. Coba cek di ini nih. Jangan-jangan dia ngikutin kita kan? Lah. Tele ke mana tuh? Oh, masih di sini. Masih di sini. Titan area, Mang. Oh, salah berarti. Titan area. Bentar, kita tungguin Mamang dulu, Bud. Yoi. Masih di sini dia. Apa kita pakai Manticore nih? Takut iya takut. Enggak apa-apa. Oke. Ada cadangan kok ya. Oke. Gua tumbal dulu, gua cek, oke? Okay? Yoi, siap. Sambil nunggu Mamang kita cek dulu, guys. Di mana ini Brute Mother-nya ya? Oh, Brute Mother-nya di bawah. Oh, oke. Okay. Turun kan? Si T-Rex-mu jalan-jalan tuh. Iya, ngikutin kali. Ini tak following. Bentar aku panggil. Bentar, aku cari jalan masuknya ya. Oke. Okay. Cari jalan masuknya ntar telek aku aja. Siap. Oke. Sabar. Setauku jalan masuknya dari sini nih, guys. Ah, ini nih.
gua jalan masuk. Yo monggo tele. Oke. Dinomo gimana? Gak apa-apa, ntar aku panggil. Kita tele ke sini. Ini kita pulangin. Tele ke Jimmy. Gas kan. Tip, kita panggil si Gon. Sini kamu Gon. Yoi. Wah, apa ini aku? Gon. Gon, jangan ke sana Gon. Oh my god, neura. Oh my god, si Gon. Oke, okay, udah ready? Ready guys. Let's go. Take 2. Tadi bird mother-nya ada di sini nih. Bird mother-nya tadi ada dalam sini. Jangan bilang dia naik. Astaga, dia naik dong. Astaga, si bapak itu emang ngeselin ya. Semoga bisa ditembak dah. Coba. Ya. Yoi. Tembak ya. Puff. Gak kena kah? Puff. Nani? Puff. Kena dong. Coba di nuklir coba. Ada yang bawa gak? Nuk. Oh ini aku ada nuklir nih, aku ada nuklir. Coba nuklir, coba. Hati-hati pak, agak jauhan pak. Hati-hati, ntar kita tewas nih gitu. Enggak, ditembak, ditembak ke atas kan. Mundur aja dulu. Iya, ditembak ke atas. Jim, jangan di situ. Iya, aku mundur. Coba di nuklir. Kena enggak tuh? Kok enggak meledak dah? Coba. Tuh. Kena enggak? Enggak turun dia, enggak mempan apa. Aduh, coba lagi nih. Di bawah loh. Coba lagi nih. Harusnya sih nuklir. Kena tuh. Mana enggak meledak dong. Tuh. Enggak kena. Harusnya sih kena ya itu. Dia harusnya kena harusnya. Coba astaga. Ke atas. Ah, coba enggak. Aku deketin lagi ya. Yoi. Oh kena. Kena gitu. Lu. Please okay, turun, okay. Please. Semoga dia turun ya. Ayo turun dong. Atau kita mundur dulu. Oh, boleh. Mundur, nah, itu tuh. Kena hijau-hijau nih. Oh, dia lompat ke sini nih. Kah? Dia lompat ke sebelah sini sekarang. Astaga. Semoga dia turun. Ini laba-laba lawan kita guys, susah, ribet ya bisa jalan-jalan aneh-aneh. Spiderman nih. Dia bisa nempel di tembok itu kayaknya ya. Dia udah enggak marah deh kelihatannya. Waduh. Tembak lagi. Oh, kena lagi. Sini kamu turun. Turun dong. Jangan beraninya di atas. Oh, turun kah? Aduh, apa ini? Oh, kena hijau-hijau. Wah, tipis. Dia hampir turun padahal. Dia pergi lah. Oh my god. Oh, kalau di situ kayaknya lewat samping tadi bisa tuh. Kayaknya. Gimana? Kayaknya boleh. Boleh. Berarti coba, kita tarik ke Titan Area lagi? Yoi. Iya. Oke. Kita ke Titan Area lagi kalau gitu. Oke. Para wiri ya. Ribet sekali ya, mau bunuh. Ini harus dipindahin ini, jangan di sini nih, duelnya nih. Ah, ini tuh bisa itu kayaknya tuh, kita tuh. Abis itu pas kita kesini, dia naik ke gunung yang tadi. Oke, dia turun tuh, turun dia. Oh iya, dia turun. Dia. Ayo. Let's go. Sini kamu. Wah, hijau. Oh, astaga, gak bisa jalan. Full beda cerita dong. Yoi, gas kan. Let's go. Tabo ini. 10 juta, let's go. Lumayan kenceng damage kita cuy. Bertiga nih, mantep. 60 ribu damage kita. Gila ini. Oke, udah 8 juta. Pak, bisa ini. Oh my god. Oh lihat, di badannya lihat gak? Itu ada kayak mana? Madel kecil gitu. Oh iya, nempel. Iya, nempel. Aku gak lihat. Oh, yang di atasnya ya? Iya, di atas. Oh, oke. Kok dia enggak araneo-nya. Apa itu suaranya? Suaranya serem. Eh, golem. Waduh. Serang golem dulu. Kecantol, uy. Aduh. Araneo mati satu. Ayo golem dulu. Aduh, hijau-hijau, eh. Darah titannya tinggal 1 juta, guys. Semangat, guys. Gas titannya dulu apa? Gas titannya dulu. 500 ribu. 300. Semoga kita dapat primal ya semuanya. Yoi, dapat primal nih, mantep nih. Oh, golemnya mati. Nice. Mantap. Ada golem lagi ya? Bunuh. Tidak ada yang boleh tersisakan di sini. Iya. Gila, akhirnya setelah sekian lama susah payah. Easy cuy. Ini kalau disoloin bisa enggak sih kira-kira? HP ku berapa ini? Sebentar, turun, naik. HP ku. Oh. Cuma ngurang 400 ribuan.
HP ku. Karena kan aku mau heal. Yo. Oke, siapa yang dapat barang-barang? Hah? Ada gitu? Enggak, aku enggak dapat. Aku cuma dapat barang-barang enggak? Cuma dapat bendera. Mamang dapat. Prima Dragon Prime. Wah, anjay. Gokil. Gokil, gokil, gokil. Bentar. Ini kita lihat-lihat dulu nih ada meganya enggak nih? Oh, iya bentar. Ini pasif lo. Enggak, mega-meganya ada drop-dropannya enggak? Oke, ada. Oh iya. Ini golem enggak ada. Ini ada mega lagi nih di sini nih, coba cek ada drop enggak ada. Tinggal satu golem lagi. Golemnya kok enggak OP gitu. Ketinggalan. Ya? Ah, iya ya. Hup. Mana nih? Titannya gede banget sumpah. Oh, titannya enggak ada apa-apa. Ada apa-apa. Enggak ada apa-apa, enggak ada. Udah diambil semua berarti ini loot-lootan mah. Udah aman. Di sini semua nih. Yoi. Oke. Aman. Kita ke CC, guys. Oke, kita enggak ke CC. Enggak ada yang ngikutin kan ini kan? Enggak ada lah. Clear. Kayak aku kemarin waktu aku lawan di Turki itu ada yang ngikutin tuh loh, ada Mega King Kong ngikutin. Aduh. Untung tidak jadi bencana. Ya kan? Kalau jadi bencana, guys. Wah, pusing. Pusing. Oke. Mana si Gon, panggil Gon. Bentar, Mang. Mana tuh si Mamang? Gue bikinin box. Weh. Ini ngapain dah? Apa tuh? Ini jalan-jalan sendiri. Oke, diam-diam. Si Gon. Jalan-jalan sendiri si Gon. Aduh. Di sini stuck mulu. Ini berapa orang udah stuck di sini, Mang? Di mana itu? Kayaknya harus digeser itu. Di sini, Mang. Iya. Kayaknya harus digeser. Banyak banget yang gue lihat stuck di situ, Mang. Yo, bikin box, Mang, bikin box. Mang, bikinin box terus semua drop-dropannya taruh di situ, Mang. Tadi kayaknya gue punya dapat okay. Drop-dropannya mega atau apa gitu tadi. Gua aku punya ancient gitu. Dapatnya core sama mega prime head sama tropi sama ya cumbi-cumbi brain gitulah. Punya aku di rex bentar tak ambil sih. Nah, ini nih. Dapat leads, dapat pikmi. Iya gitu. Retreatan. Iya. Mantap banget. Ini dari meganya ini, dari drop-dropan meganya. Oh iya, dari mega zombie wyvern, Aku dapat apa ya? Aku cuma dapat ini yang poison golem core nih. Sama tadi kan kita bunuh ini. Kita kan tadi bunuh mega wait. Dragon. Oh iya nih. Iya dragon nih aku dapatnya dari dragon nih. Drop-dropan mega dragon. Mana Mang boxnya Mang? Bikin Mang. Ini boxnya. Sini ya. Ya, monggo. Wosh. Oke, taruh ini yang dapat tadi. Oh, punya aku juga. Panggil dulu si Rexen biar enggak kejauhan. Oke, nih elemennya juga aku taruh, Mang. Mantap. Oh, tadi dapet core-nya enggak, Mang? Core? Mother core, itu yang paling penting. Soul core. Oh, soul crystal. Soul crystal poison, itu yang penting, Mang. Dapat enggak, Mang? Oh, enggak, euy. Ya, berarti kita harus melawan lagi, guys. Jangan-jangan di dino. Saya nih di dino aku pindahin semua ke sini nih. Ini lo. Aku lihat tadi sekarang guys. Primal ancient-nya enggak. Primal ancient. Oh, primal dragon anjir. Warnanya beda lo. Kayaknya GG sih. Warnanya kita, oh, ini ada nih. Wadah. Coba tak tambahin lutannya. Primal kita nih. Ya ini primal pertama kita nih guys. Mana nih? Primal pertama kita. Oke, kita dapat ancient ice manticore 1, 2 griffin, dapat beberapa ancient-ancientan, dapat yang paling GG ancient primal dragon. Oke. Okay. Mana sih aku penasaran, terus, wih. Apa prime mau kita keluarin sekarang? Cuma satu ya? Kirain dapat 3 gitu. Gini. Gimana kita keluarin sekarang? Abis itu kita gilir siapa hari pertama, hari kedua, hari ketiga buat ngetes gimana. Yuki. Bisa diklon gak nih? Bisa apa? Diklon? Gak bisa dong diklon. Bisanya pakai dino storik. Mau pakai dino storik? Gimana biar gimana? Nggak, kita klon tapi hah? Pakai apa?
pakai itu yang S Plus cloning tech. 60 ribu atau 6 juta gitu shardnya. 6 juta itu. Kalau mau gini, kalau mau gini, gimana kita munculin terus kita cloning, tapi cuman buat ngetes, abis itu satu doang dia boleh disimpan, ngerti nggak? Oke. Okay. Jadi kita tesnya barengan. Oke. Okay. Tapi cuman boleh simpan satu nih. Tesnya sekarang ya atau kapan? Maunya kapan? Besok aja kali. Yoi, yoi. Biar mereka penasaran gitu ya kan? Yoi, biar mereka penasaran. Ini kita kelarin dulu. Oh, ini gini, gini. Kita nge-clone-nya 3, kita tesnya nabokin Titan. Gimana? Oh, bisa. Iya kan? Bisa. Oke, oke. Jangan dong, itu mah namanya curang dong, ya nggak sih? Enggak lah. Kita cuma punya satu. Kuat enggaknya kita ngetes gitu. Ya kali aja mati ya kan? Oh ya udah monggo. Ya udah sabar-sabar nih kita keluarin ya. Titannya yang Titan terbang nih. Tapi Jim. Bukan yang Titan darat. Mungkin kita lawan Titan Dragon juga gimana? Yoi, kita tes. Boleh. Naga versus naga gitu. Are you guys ready? Yoi. Penasaran Ancient nih. Ancient Primal Dragon Prime pertama kita 3. 2 1 Cijeng. Ungu. Levelnya 1500 loh. Gila. Warna ungu. Statusnya gila. Gimana status? Gila. 89. Wah, ini belum dikasih kepala belum ini? Kepala enggak? Bisa. Bisa kayaknya. Tadi ada tuh kepala. Coba. Oh. Coba dikasih ya. Entar aja udah entar. Ya, ambil. Gak apa-apa. Gak apa-apa biar penasaran. Oke. Gih, ini guys. Gila ini. Gila ini. Primal pertama kita, boy. Gila matanya liat tuh keren banget matanya, cuy. Merah-merah gitu. Gila. Oke dah. Oke lah ya, guys ya. Jadi scan dulu buat video kali ini. Hari ini kita berhasil, gua, Budi dan Mamang sudah berhasil melawan Titan Brute Mother pertama ya. Lumayan gampang sih kalau bertiga, kayaknya harus dinaikin nih. Kesulitannya perlu dinaikin gak nih kira-kira nih? Ini nih, dinaikin yang spesifik dino-nya aja. Kayak resistennya kita tambahin spesifik gitu. Atau health-nya kita tambahin gitu. Bisa. Enggak, kalau mau dinaikin full aja. Maksudnya statusnya dibikin damage kita kurangin gitu. Ngerti gak sih? Damage kita terlalu sakit kayaknya. Masalahnya kita buff-nya banyak banget tadi. Masalahnya teman-teman yang lainnya gimana? Teman-teman yang lainnya gimana? Gimana enaknya? Nah itu. Kalau kita mah udah oke-oke aja. Ya udah. Gak usah dinapa-apain dah. Kalau bisa satu-satu aja, kita coba satu-satu dah. Oh iya. Menurut kalian gimana aja, guys? Perlu di susahin gak biar mati gitu dinonya? Kalau gak mati dinonya. Setak dinoku banyak nih jadinya. Wes, ampun Bang. Oke, guys. Jadi sekian dulu kali ini ya, guys ya. Hari ini kita udah berhasil melawan Titan. So, next time kita bakal cobain ini nih. Tapi nanti masing-masing nih ya, masing-masing. Semoga Primal ini kuat ya, guys ya. Gue yakin kalian semua penasaran. Yo, okay. Jadi sekian video kali ini. Goodbye sampai jumpa di video. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe Mamang Gembel dan juga ini Budi, linknya di deskripsi, guys. Oke, okay? So, sekian video kali ini. Bye semuanya. Peace. Bye-bye.